Seorang pendaki dinyatakan meninggal dunia saat melakukan pendakian di Gunung Bawakaraeng, Desa Lembana, Goa, Sulawesi Selatan. Pendaki bernama Wawan Kurniawan, warga lingkungan Batu Pangka, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilawale, Kabupaten Bulukumba tewas di jalur pendakian Pos 9 pada Senin, tanggal 17 Agustus tahun 2020, pukul 14 WITA. Petugas SAR gabungan bahu-membahu mengevakuasi jenazah dari Pos 10 Puncak Gunung menuju ke Puskesmas Tinggi Moncong. Medan yang terjal membuat petugas harus ekstra hati-hati saat membawa turun jenazah korban. Korban diketahui melakukan pendakian bersama 9 rekannya melalui jalur Tas Soso, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai pada Minggu, tanggal 16 Agustus tahun 2020. Ada satu orang pendaki atas nama Wawan Kurniawan yang meninggal dunia di puncak Bawakaraeng diduga mengalami hipotermia. Saat itu juga teman-teman langsung melaksanakan evakuasi, teman-teman dari gabungan potensi SAR yang melaksanakan siaga khusus Merah Putih dengan teman-teman TNI Polri. Kita evakuasi dari pagi tadi sampai pukul 14.15 waktu Indonesia bagian tengah, kita tiba di kaki Gunung Bawakaraeng. Sementara, pihak keluarga menolak dilakukan otopsi dan meminta agar secepatnya jenazah dibawa kembali ke rumah. Yang meninggal dunia di Pos 10, Pegunungan Bawakaraeng pasca melakukan pendakian, pihak kepolisian telah menyerahkan secara resmi korban kepada pihak keluarga yang diterima langsung oleh orang tua korban Wawan. Dan sebelum penyerahan dilakukan, diawali dengan penandatanganan berita acara penolakan dilakukannya otopsi. Selanjutnya pihak keluarga yang telah menyiapkan sebuah mobil ambulans bersama-sama keluarga, kemudian selanjutnya menuju ke kampung halamannya di Bulukumba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!